lagi baca yasin untuk siapa? Siapa yang meninggal? Ya Allah. Laki-laki yang bernama Bagas tiba-tiba minta tolong untuk bebasin Michael. Dan enggak mau. Ini aku di mana? Dan ternyata ada hubungannya dengan istri kamu. Gak curiga. Semangat banget. Dulu tuh aku jago banget loh main speedboat. Masa? Iya, kayaknya kita harus balapan deh nanti. Gak sabar ya, pengen pergi besok. Aku tuh senang banget pantai, Kim. Kenapa beberapa hari ini mimpiku begitu menakutkan? Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 hari ini. Dan di sini terlihat ya nampaknya Jeffrey kembali mimpi buruk. Bahkan di hadapan Jeffrey ada orang yang meninggal. Nah, sebenarnya kira-kira siapa ya orang yang meninggal di hadapan Jeffrey itu, dan sebenarnya ini pertanda apa? Karena ini sudah ketiga kalinya Jeffrey mimpi buruk. Kemudian terlihat ya Jeffrey bertemu dengan Pak Arjuna dan juga Mama Astrid. Kemudian di sini Pak Arjuna pun menceritakan semuanya kepada Jeffrey. Ya tentu saja Jeffrey bingung ya apa hubungannya Bagas dengan Michael dan juga Novia. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.